Ya jelas kalau kita melihat meme yang beredar di media sosial seperti ini membuat kita paling tidak di tengah rasa khawatir kemarin begitu ya, meskipun sekarang sudah tidak sempat tersenyum begitu ya, ada-ada saja memang tingkah netizen. Jadi tapi ada tension release gitu kan, jadi maksudnya ketegangan yang tadinya terasa mencekam kemudian sepertinya jadi agak tersalurkan karena ada meme-meme yang mungkin sifatnya bercanda ya. Tapi kadangkala ada juga orang yang belum tentu bisa menerima karena merasa bahwa kayaknya nggak etis begitu, nggak etis dengan keluarga korban yang ya jatuhnya korban tentunya akan membuat keluarga korban juga bersedih. Sementara kok kita jadinya mungkin maksudnya bercanda untuk melepaskan ketegangan, tapi yang ada bisa jadi menyinggung perasaan orang lain. Jadi memang tetap harus toleransi. Iya benar, toleransi. Betul. Tapi memang ini bukan sebuah bentuk bercandaan sih sebenarnya, karena ini adalah fakta yang terjadi di mana 100 meter dari posisi ledakan ada ibu yang berjualan, masih berjualan sate, ada seorang bapak. Bapak, sebelum kita bahas soal meme yang ada di media sosial.